Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Saya Muhammad bin Abdullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Malang, Profesor Dr. Abdul Haris, pimpinan Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3, para dekan pimpinan fakultas yang hadir, Wakil Dekan, Kepala Biro, para Kapolri, dan segenap hadirin hadirat lainnya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan bersilaturahim bermuajah di ruangan ini, di tempat ini. Saya ingat berapa kali saya datang bicara di sini ya. Ini sudah tidak ingat lagi, jadi cukup banyak lah. Jadi senang sekali kembali ke tempat yang sama menyampaikan paparan bersama sekitar akademika UIN Malang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya memiliki posisi sebagai Kapus Utama Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi ini sejak pertengahan September, jadi kurang lebih baru 2 bulan ya. Dan alhamdulillah semuanya memang berjalan dengan baik ya. Yang tadinya waktunya hampir tidak ada untuk membaca, untuk menelaah literatur dan sebagainya. Nah, kesempatan inilah yang saya anggap apa yang tadi disampaikan oleh Bu May sebagai the world ya, sebab di awal mula juga saya terangkat jadi dosen terhadap pengajar, saya aktif di Pusdiktek ya, terus bawa penelitian sampai penelitian disertasi, masih ada disertasi postdoktoral, kemudian menjadi kepala P2N ya, bersama Prof. Tuti di sini juga ya, dan terus ya sampai ke sekarang ini kembali back to nature kira-kira kayak gitu. Dan saya kemarin dalam rangka juga ingin mencoba menjajaki ya, menjajaki peluang-peluang kerjasama dengan UIN Malang. Saya coba cek-cek ada MOU yang pernah ditandatangani oleh Rektor UIN Maliki Malang ini dengan Kabarimbang Diklat, tampaknya belum ada ya. Tampaknya belum ada, saya nggak tahu, tapi saya pasti tahu yang dengan kerjasama kan mestinya tahu itu. Tapi saya belum lihat, dan saya pikir banyak yang dulu waktu ketika saya masih menjabat direktur, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini dan semuanya berhasil dan sukses ya. Ada ikon UCE ya, ada kegiatan konveksi, ada kegiatan pionir ya. Terakhir itu mungkin yang lomba olimpiade itu ya, OSKI ya, tahun 2020, tapi karena pandemi ya, pembuat jadinya dibatalkan. Nah, saya juga melihat di tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan yang nanti akan saya sampaikan dalam forum ini. Dan mudah-mudahan mendapatkan respon positif dari segenap sekretaris akademika UIN Malang. Bapak Ibu sekalian, Pusdiktek Lektur ya, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi ini sebenarnya sudah cukup lama sebagai sebuah institusi. Berawal dari tahun 1971 menjadi lembaga lektur keagamaan, kemudian berkembang menjadi tempat Khazanah Keagamaan, dan yang terakhir ada manajemen organisasi. Jadi di bawah Pusdiktek ini ada tiga bidang. Ada bidang lektur, Khazanah Keagamaan, dan manajemen organisasi. Untuk lektur saya kira ibu bapak sekalian sudah paham ya. Isinya banyak tentang literatur, manuskrip, banyak tentang terkait dengan publikasi yang mulai dulu dan segala macam. Dan Khazanah Keagamaan ini bertambah lagi karena di situ ada arsitektur ya, rumah ibadah bersejarah, ada juga khazanah yang berupa situs-situs ya, arkeologi dan sebagainya.
Dan yang lebih terakhir lagi ini yang baru saja masuk ke dalam peserta lektur itu adalah manajemen organisasi. Sebenarnya tadi saya sedang menyampaikan PowerPoint-nya, tapi tidak rampung gitu, karena terburu-buru gitu ya. Saya pikir nanti baru mulai jam 8, rupanya bisa dimajukan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan PowerPoint-nya. Nah, di dalam lektur ini, antara lain manuskrip ini membahas bagaimana manuskrip-manuskrip yang sudah ada di Nusantara dan sudah banyak sekali yang dilakukan, ada eksplorasi, ada konservasi. Saya yakin juga di sini Bapak Ibu dosen ada yang punya minat ada filologi tentang manuskrip ya, dan dilakukan digitalisasi, kemudian juga repository ya, dan tentunya ada analisis dan interpretasi atas naskah-naskah tersebut yang kemudian nantinya dipublikasi. Nah, terkait dengan ini saya ingin sampaikan kepada pimpinan Ilman Malam ya, bahwa beberapa waktu yang lalu, ya, kurang lebih mungkin sebulan lah, hampir sebulan, kami kedatangan tamu di Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi atau disingkat LK2MO, kedatangan tamu dari Uzbekistan, Kedutaan Besar Uzbekistan, seorang atase di sana, atase politik, budaya, itu seni dan pendidikan, yang tertarik melakukan penelaahan atau penyelidikan. Beliau ini bernama Mr. Muzaffar ya, rupanya punya konsep tersendiri pada sosok Sheikh Maulana Mahathir, karena beliau berasal dari Uzbekistan. Maka beliau juga melakukan penyelidikan dan telaah-telaah di beberapa literatur, referensi, dan merasa bahwa ini perlu diangkat untuk dilihat bagaimana sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Uzbekistan. Maka beliau menyampaikan mau mengadakan riset ya, khususnya terkait dengan pengaruh Sheikh Maulana Mahathir ini, baik dari manuskrip-manuskripnya dan secara umum semua tokoh ulama ya, yang karya-karyanya manuskripnya itu masih dibaca di pesantren ya, ya seperti Abdul Rais Samad Kandi ya, ini juga masih banyak dikaji, digunakan sebagai bahan ajar di pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa khususnya. Jadi di siapa kemudian tawaran itu muncul ya, untuk melaksanakan riset bersama, tidak hanya sebatas manuskrip tetapi juga hubungan Indonesia Uzbekistan secara umum, karena adanya kesamaan-kesamaan tradisi, budaya ya, dan macam-macam ya, kita bisa eksplor. Makanya tadi dalam pertemuan saya diundang oleh Ibu Prof. Budi Sumbula di Program Pasca Sarjana, saya sampaikan dalam rapat sikat itu bahwa silakan kita mencoba menyiapkan proposal apa ya yang terkait dengan ini, yang hubungan Indonesia Uzbekistan ya. Nanti akan ada pertemuan, jadi lanjutan itu akan ada pertemuan antara peneliti dari Uzbekistan, karena Mr. Muzaffar ini juga akan menghubungi kampus-kampus di sana untuk bersama-sama ya, melakukan kerjasama itu, dan saya juga tentu tidak akan hanya melakukannya sendiri ya, Puslitbang Lektur tidak mampu juga. Makanya selain Balai Litbang Agama Semarang ya, juga rencananya ini ya, ini walaupun nanti disetujui ya, ada respon positif oleh pimpinan, oleh Pak Rektor, ya kita bisa tindak lanjut. Nah, dalam kerangka itulah, maka saya datang kemari mencoba menawarkan ini suatu kerjasama ya, lewat pekerjaan riset seperti itu, sekaligus juga nanti melihat siapa-siapa yang berminat ya, mungkin nanti dikoordinir apakah oleh PR1, oleh Direktur Pasca, oleh Ketua PWM ya. Gak apa-apa, ada beberapa naskah proposal
Pak Rektor, silakan Pak Rektor. Mari Pak Rektor. Ya, jadi Pak Rektor, saya baru menyampaikan tawaran kerjasama untuk riset karena adanya kehadiran kedutaan besar Uzbekistan atasnya yang minta agar kita bisa melakukan riset Indonesia Uzbekistan, khususnya tokoh-tokohan dan pengaruh Syekh Maulana Khalid Ibrahim di Indonesia, ya. Karya-karya beliau, manuskrip beliau juga masih ada, dan juga tokoh-tokoh ulama dari Uzbekistan yang cukup banyak, ya, yang masih dikaji karyanya di Indonesia. Nah, inilah mungkin nanti kita coba cari waktu di akhir-akhir tahun, ya, untuk bikin kegiatan Zoom itu, pertemuan peneliti antara Indonesia dan Uzbekistan. Mudah-mudahan nanti sudah ada sedikit anulah lainnya gitu ya. Gak apa-apa dari lima malam bisa menyiapkan dua atau tiga rencana kerjasama proposal ya, kegiatan riset atau apa ya. Mungkin juga nanti kami di pusat ataupun kita di daerah Semarang. Jadi mungkin ini saya ingin mengajak ada peserta, ada balai dan juga ada kampus. Nah, ini saya anggap suatu langkah konkret lah ya, agar nantinya kerjasama MOU itu begitu tanda tangan ada isinya gitu ya. Saya sekarang ini pekerjaan saya mengenai ya membangunkan MOU itu. Jadi saya cek dengan MOU ini, MOU tidur ini saya datang gitu ya. Kemarin saya pulang dari Yayasan Surakarta, ada MOU nya sudah ada tapi ternyata MOU nya tidur. Nah, saya lakukan nanti kita membuat riset bagaimana misalnya naskah-naskah di keraton ya yang baru di katalog tapi ternyata belum semua di ekspor ya, belum semua dikaji. Nah, itu yang pertama yang saya anggap sangat menjanjikan. Pak Rektor, kita bisa melakukan kerjasama itu antara Indonesia dan Uzbekistan, di mana karena ketokohan Syekh Maulana Ibrahim yang pertamanya digunakan pada malam ini, maka ya saya ajak. Ya, meskipun kita tahu bahwa beliau Syekh Maulana Ibrahim ini kan di Gresik ya, dekat Surabaya ya, tapi namanya yang terpatri di sini. Bahkan waktu itu Pak Rektor, saya menawarkan Ustaz Musafar ini untuk datang ke Uin Malang menyampaikan ceramah ya. Beliau sangat senang sekali, apalagi sebagai atase kebudayaan, atase politik itu merasa perlu untuk mempromosikan Uzbekistan. Dan rupanya saya juga baru tahu ya, penerbangan Jakarta ke Tashkent itu sejak lama sudah ada sebelum pandemi tapi ya. Dan ini diuntungkan lagi karena Indonesia memberikan paspor Indonesia di Uzbekistan itu tanpa visa, jadi masuk seperti kayak ke Singapura ya. Banyak katanya orang-orang yang umroh itu pemerintah ke sana ke Tashkent ya. Dan memang indah sekali ya, di Uzbekistan itu. Nah, itu saya kira satu hal. Yang kedua, Pak Rektor, saya ingin juga laporkan bahwa saya ingin sampaikan selamat ke Pak Rektor serta jajaran ini atas keberhasilan Jurnal Islamic Architecture mendapatkan UNESCO. Kita berikan aplaus. Ini luar biasa pilihan Pak Rektor, Ibu Dekan Rini ya, di tengah kita terus mendorong jurnal ya, akhirnya bisa juga mendapatkan status per indeks fokus ini luar biasa. Dan arsitektur ya, bukan Islamic Studies tapi Islamic arsitektur. Nah, dalam rangka itu lagi ya, saya berpikir ya, ada kegiatan yang cukup kita unggulkan di tahun depan, tahun 2021, yaitu kegiatan ISLEH, Konferensi Internasional terkait dengan Heritage. Prof. Kumi rupanya sudah sering mengikuti konferensi ISLEH ini ya, bahkan punya kenalan di agama-agama lain, agama Hindu, agama Katolik gitu kan. Nah, dan ini mungkin satu-satunya konferensi yang tidak hanya apa ya, sarjana muslim gitu, ataupun tidak hanya dari kalangan perguruan Islam ya, tetapi juga dari perguruan lain. Nah, saya menawarkan kalau Pak Rektor berkenan ya, kita melakukan kerjasama ya. Kita ada anggaran untuk melaksanakan stage ini di tahun depan. Mudah-mudahan
pandemi COVID sudah selesai ya. Dia sudah ada vaksin, lalu kita bisa lebih intens mengundang termasuk dari luar negeri gitu untuk menyelenggarakan konferensi ISLEJ ini ya. Dan saya berharap bahwa kerjasama ini akan membutuhkan kedua pihak ya. Nanti secara teknis saya bicarakan ya dengan pimpinan dan kita follow up bagaimana persiapan-persiapannya harus dimulai sejak sekarang. Kalau misalnya perencanaannya itu dilaksanakan di bulan September atau tahun 2021, ya tentunya sudah harus dari sekarang persiapan konferensi ini. Jadi di setiap kesempatan itu, Kementerian Agama, kesempatan kehidupan beragama, kesempatan pendidikan agama, itu masing-masing punya konferensi. Ya. Kemarin ini, tahun ini ada konferensi Israel, ya, itu di kesempatan agama, lalu juga ada kesempatan PMK, pendidikan agama juga menyelenggarakan konferensi tahun ini. Memang konferensi di sana, di kesempatan ini tidak tiap tahun, sebuah tahun satu kali. Nah, harapan kita di tahun 2021, kita dapat melaksanakannya bekerja sama dengan UIN Warna Mangga. Jadi saya kira dua yang bisa saya sampaikan sekarang. Lalu masih ada yang ketiga sebenarnya, ya. Tapi ini sebenarnya untuk lebih terbuka pada yang lain juga ya, tidak hanya pada UIN Warna Mangga kita ya. Yaitu dalam hal zona integritas. Kita tahu bahwa sekarang ini Kemenpan RB ya, mendorong agar satker-satker instansi-instansi pemerintah dapat mengundurkan zona integritas menjadi wilayah bebas korupsi ya, atau WBK dan WBBM ya, wilayah birokrasi bebas bersih pelayanan ya, WBBM. Nah, salah satu program ya, yang ada di Pusat Lektor itu adalah melakukan pendampingan mengawal agar instansi-instansi yang berada di bawah Kementerian Agama ini bisa mencapai zona integritas tersebut. Jadi saya kira juga nanti mudah-mudahan Maulana Mahdi Ibrahim bersedia dan siap untuk menjadi bagian dari program peningkatan zona integritas itu. Ya. Kalau tahun lalu itu, tahun ini maksud saya ada dua kampus yang memiliki persyaratan ya, dari sekian banyak faktor mungkin ya yang tidak bisa itu ada yang salah juga dan yang kurus ya. Sebenarnya ini jumlahnya berkurang karena sebelumnya ada lebih dari dua kampus ya yang berhasil kita dorong ya untuk dikompetisikan di level nasional, tapi karena mungkin tidak mampu menjaga kinerjanya ya, karena dulu banyak mulai dari soal kinerja keuangan, kinerja SDM, kemudian layanan dan seterusnya sehingga posisinya turun, tidak mampu untuk skornya selesai. Nah, harapan saya mudah-mudahan nanti di malam ya bersama Pusipan untuk khasanah keuangan dan mungkin organisasi ini juga bisa mewujudkan program ini. Kita coba di berbagai instansi waktu itu tidak semua memang, tapi salah satunya yang saya coba tawarkan ya memang artinya bahwa sejauh ini UIN Malang sudah secara kinerja sangat positif ya. Saya terus terang salutkan Pak Rektor sudah menambah jumlah lulusannya sampai 15 orang di luar biasa ya. Ini prestasi Pak Rektor. Jadi kira-kira demikian Pak Rektor sekalian Rektor yang bisa saya sampaikan dan mungkin nanti kita bisa berdialog ya. Itu antara lain yang kira-kira bisa kita coba lihat sebagai bagian dari sinergi antara satker di bawah Kementerian Agama dalam rangka untuk memajukan kualitas masing-masing lembaga. Demikian semuanya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ada waktu berkali untuk berdialog ya. Saya tahu bahwa setelah ini mungkin masih ada acara jadi saya tidak perlu berlama-lama ya. Saya langsung ke poin aja. Jadi saya akhiri demikian, saya mohon maaf dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.